Bimbing dalam kereta pun saya ingat sudah masuk air lah, bang. Tindakan pantas tiga anggota polis berjaya menyelamatkan pemandu sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang hampir tenggelam susulan banjir kilat di terowong Jalan Chan Sau Ling, Kuala Lumpur petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 6 petang itu, tiga anggota berkenaan sedang bertugas mengawal lalu lintas susulan beberapa laluan di sekitar ibu negara ditenggelami air berikutan hujan lebat. Ketika sedang bertugas, anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur terlihat sebuah MPV Nissan X-Trail dalam keadaan terapung di lokasi kejadian dengan pemandunya masih di dalam kenderaan. Timbalan Ketua JSPT Kuala Lumpur, Superintenden Zulkafli Cik Lah berkata, melihat keadaan itu, salah seorang anggota lantas terjun ke dalam air bagi menyelamatkan mangsa. Difahamkan air naik kira-kira jam 6 petang di kawasan Jalan Chan Sau Ling menghala ke Jalan Pudu menyebabkan kenderaan dipandu seorang lelaki tenggelam. Mangsa yang berusia 27 tahun itu pada mulanya tidak dapat membuka pintu bahagian pemandu yang sudah ditenggelami air. Namun lelaki itu berjaya keluar melalui pintu penumpang belakang yang masih terapung beberapa minit kemudian. Mangsa seterusnya dibawa ke tempat selamat dengan bantuan anggota terbabit. Kunci dah boleh buka? Tak boleh. Tak payah, Datuk. Ini turun. Datuk. Bimbing dalam kereta pun saya ingat sudah masuk air lah, bang. Bimbing kereta dalam pun sudah masuk air. Ha, itu boleh buka. Sekejap. Orang sudah tahu, you masuk saja apa, you.